Kemudian Jimmy Hantu sekitar satu tutup, ini habis ya teman-teman, sekitar satu tutup. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan memberikan keterangan ya perawatan melon dari umur setelah pemupukan, yaitu umur 12 sampai 14, apa saja yang saya lakukan untuk perawatannya. Oke teman-teman, langsung saja ya, tidak usah terlalu lama, kita simak videonya. Dan jangan lupa subscribe channel saya teman-teman, biar channel saya berkembang dan saya semakin bersemangat dalam memberikan informasi tentang pertanian ya, khususnya seputar melon. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya. Nah ini teman-teman, setelah pemupukan kemarin, keesokan harinya sekitar umur 12 hari saya semprot Jimmy Hantu, Biotok Grow, sama Bamectin teman-teman, dosis seperti penyemprotan biasanya. Dan setelah itu keesokan harinya saya lakukan penyiraman ya, penyiraman saya lakukan 2 hari sekali. Setelah pemupukan saya lakukan penyiraman, keesokan harinya dilakukan penyemprotan, dan keesokannya lagi baru disiram lagi teman-teman. Karena ini cuacanya adalah musim kemarau, jadi harus sering-sering dilep ya teman-teman, disiram ya 2 hari sekali agar menjaga suhu tidak terlalu kering ya teman-teman. Dan untuk penyiraman hari ini sekaligus melakukan penyiraman cabai ya, karena cabenya baru ditanam sekitar 1 hari ya teman-teman, 1 hari atau 2 hari, jadi harus dilakukan penyiraman sekaligus. Dan setelah penyiraman ini nanti akan saya lakukan yaitu penyemprotan. Penyemprotan saya lakukan pada sore hari ya, ini penyiraman saya lakukan pada pagi hari, nanti sorenya lanjut penyemprotan. Simak saja videonya sampai selesai teman-teman, nanti akan saya videokan juga di sini. Oke teman-teman, sekarang penyiramannya ini sudah selesai dan kondisinya seperti ini. Daunnya sangat tebal sekali ya, ini sangat subur. Mudah-mudahan nanti selamat ya. Ini ada juga yang keriting ya teman-teman, ada sekitar saya menemukan 2. Dan ini di sore harinya sebelum saya lakukan penyemprotan, saya kasih lubang pupuk dulu teman-teman, karena sudah nggak berani lagi ya di pangkalnya, karena banyak yang pangkalnya busuk ya, banyak yang ada yang layu ya, ada 1-2 yang layu akhirnya mati. Jadi untuk mengantisipasi pengocoran saya pindah ke
sampingnya teman-teman, sekitar jarak 5 cm ya dari batang. Langsung saya tugal seperti ini nanti untuk pengocoran. Dan untuk pencegahan batang yang busuk, bisa dikocorkan fungisida teman-teman agar sembuh ya. Setelah selesai ini nanti saya lakukan penyemprotan teman-teman. Oke, penyemprotan menggunakan antrakol sekitar setengah sendok, enggak ada ini ya. Ini karena enggak penuh ya, cuma setengah tangki lebih sedikit. Kemudian jimi hantu sekitar satu tutup, ini habis ya teman-teman, sekitar satu tutup. Kemudian ini menggunakan biotop grow, satu tutup enggak penuh ya. Kemudian diaduk, ini belum menggunakan perekat ya teman-teman, karena ini musim kemarau dan nggak ada hujan. Kalau ada hujan ini sudah pakai perekat, nanti pasti pakai ya, tapi ini belum. Seperti itu ya perawatan melon saya dari umur sekian ke sekian. Jadi di sini saya hanya berbagi, tidak menggurui atau apa ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya dan juga untuk teman-teman yang baru belajar tanam melon, dan untuk teman-teman yang masih belajar semoga bisa sukses, bisa berhasil. Dan saya saran-saran dan masukan juga saya menunggu teman-teman. Apabila ada masukan saya juga siap menerima, karena kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga kita saling sukses dan terus belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.